Bila ku besar nanti, ku ingin jadi dokter. Dokter yang ramah, rajin ibadah, suka menolong semua orang. Dokter yang ramah, rajin ibadah, suka menolong semua orang. Assalamualaikum Ustazah Yuli. Waalaikumsalam Ustazah Emma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Halo anak soleh-soleha. Bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dan Ustazah Emma. Semoga anak soleh dan soleha selalu sehat, semangat, dan tetap ceria. Oke, Ustazah Yuli, hari ini kita masih mengenal pekerjaan profesional karunia Allah, yaitu dokter. Anak soleh dan soleha, ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter? Wah, ternyata banyak ya yang ingin bercita-cita menjadi dokter. Masya Allah, dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia. Iya, karena membantu mengobati orang yang sakit. Terus bagaimana Ustazah Emma caranya supaya kita bisa menjadi seorang dokter? Caranya anak soleh-soleha harus rajin belajar dari sekarang. Sekolahnya dimulai dari kelompok bermain, kemudian taman kanak-kanak. Setelah itu sekolah dasar, dilanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Setelah itu apa Ustazah Yuli? Anak soleh dan soleha melanjutkannya di fakultas kedokteran. Jadi harus menempuh pendidikan ya yang lama ya Ustazah Yuli untuk menjadi seorang dokter. Tentu saja anak soleh dan soleha harus rajin belajar dimulai dari sekarang. Selain itu harus pintar, kemudian berwawasan yang luas. Dan pesan Ustazah, kalau anak soleh-solehah menjadi seorang dokter, jadilah dokter yang soleh dan solehah. Perlengkapan dokter apa saja Ustazah Emma? Perlengkapan dokter ada baju dokter, kemudian ada stetoskop, kemudian ada jarum suntik, dan ada termometer. Wah, banyak sekali ya perlengkapan seorang dokter. Iya. Oke Ustazah Yuli, kegiatan hari ini untuk materi hafalannya apa saja ya? Jangan lupa, sebelum kegiatan anak soleh dan soleha membaca basmalah dan zikir pagi hari. Menirukan surat Al-Kafirun ayat 2 dan 3. Kemudian menirukan hadis amanah dan mengenal huruf hijaiyah Z. Dengan membuka link. Untuk kegiatan tema pekerjaan profesional karunia Allah yaitu dokter, yang pertama gerak dan lagu dokter yang ramah dengan membuka link. Yang kedua, menyebutkan kembali alat-alat yang digunakan oleh seorang dokter. Dan yang ketiga, ini sangat menyenangkan Ustazah Yuli. Apa itu Ustazah Emma kegiatannya? Anak soleh-soleha nanti bisa bermain word wall dengan membuka link. Yaitu mengelompokkan alat-alat yang digunakan oleh seorang polisi dan alat-alat atau perlengkapan yang digunakan oleh seorang dokter. Wah, menyenangkan sekali kegiatan hari ini ya Ustazah Emma. Iya, jadi anak soleh-soleh harus tetap semangat. Yuk bermain word wall sebelum kegiatan membaca basmalah. Apa saja ya perlengkapan dokter? Ya, ada baju dokter, stetoskop, termometer, dan jarum suntik. Sedangkan perlengkapan polisi
ada baju polisi, topi polisi, pistol, dan borgol. Alhamdulillah, anak soleh-soleha hebat sudah bisa mengelompokkan perlengkapan dokter dan perlengkapan polisi. Selesai kegiatan membaca hamdalah. Kegiatan hari ini semoga anak soleh dan soleha suka, senang, dan tetap semangat. Ustazah tunggu foto dan video kegiatan anak soleh-soleha di grup kelas. Selesai kegiatan membaca hamdalah dan zikir petang hari. Pesan Ustazah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.